Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okay, selamat raya. Sebelum ni kita dah unboxing kit ni. RG High Mobility Type Zaku 2 Team Monster Custom. So, ini dia punya part. Partner, bukan partner lah. Kira enemy dia. RX782 Gundam. Tapi yang Team Bright Custom ni. Sini. Macam ni. Tapi bandai punya harga dalam 180 ke 220 macam tu. Okay, kat sini kita boleh tengok dia memang akan pakai base RG first ni, RX punya RG. So yang ni kita tak perlu go through lah, sebab yang ni rasanya basic punya RG lah. Siapa biasa pasang RG, standard lah dia punya menu semua ni kan. Okay, yang ni tak perlu tengok. So kat sini dia bagi satu paper lagi, satu manual lagi. So manual ni yang bezakan dia dengan RG biasa tu. So kat sini dia ada light blue dengan blue part. So dia ada part yang kita tak pasang. So yang ni, so yang ni part yang kita tak pakai, dia suruh buang kat sini tulis before assembling. Boleh tak kita pakai dapat yang ni. So dah ada stiker dia juga. Okay, ni part dia. Eh, part dia pula. Ni dia punya kit lah. Bila dah siap, dia ada tunjuk bahagian stiker yang kita boleh pasang kat sini. Okay, so itu pasang RX yang biasa. Cuma kat sini kita kena follow menu yang inilah untuk kita tukar dia kepada warna biru tu lah. So bagian kaki tu waist dengan tangan lah tu je. So kalau nampak kat sini body, tengok dekat manual ni, ni bagi stiker, stiker RG RX biasa standard. So yang ni standard je lah, warna biru dengan warna merah dia tu. Yang ni sama juga RX nya, sama macam standard RX 8 Gundam. Ni pun sama, warna putih, warna kelabu tu. Jadi nampak ada tone beza sikit kan. Okay, yang biasa dia, yang extra dia warna biru ni lah, E2 dengan 2 E2 ni. So ada part yang biru dekat kaki tu pakai runner ni. Ni runner B ni standard untuk inner frame. Ni bersama gap warna biru ni. So kat sini kita tengok ada runner D2, ada 2 lah, D2. So ada part yang kita pakai warna putih, ada part yang kita akan pakai warna biru yang ni. So kita pasang tu. So bila dah siap tu, kita akan tengok manual yang inilah. Ini ada E2 ni. So part yang warna biru kat sini tulis blue. Macam tu. White, white ni D2 white. So ada D2 light blue. So kita kena pilih lah. Kita nak pilih white. Macam ni. D2 white. Lepas tu satu lagi D2 light blue. Macam ni. So masa pasang tu, dia punya warna tu akan berubah lah. Macam ni kita tengok. Biru kat sini. Kat dalam dia putih. Luar biru, dalam putih. Dalam dia putih biru. So kita kena follow memang manual dia satu-satu lah. Macam kat sini pun. Luar ni biru. Kat dalam ni putih. Yang ni. Beza dia. So boleh kata dia kit yang sama RX78, cuma dia ada swap-swap warna lah. Ni pun sama juga, E2 E2 biru. Sini jadi E2. Ni pada E2. Kita boleh swap part lah. Untuk yang ni, okay.
Okay. So ni D tadi, ni runner B untuk inner frame standard. So dia ada stiker ni. So yang ni untuk inner frame lah. Dan yang weapon sikit. Okay. So saya rasa tu je untuk unboxing kit ni. Team Bright Custom RX-782 Gundam RG nya. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita akan buat tribute dengan review secepat yang boleh. Okay, selamat hari raya. Assalamualaikum, bye.